Pixies Pro mempunyai banyak peningkatan yang baik, termasuklah untuk keupayaan kameranya. Okey, sekali lagi dekat sini dia tak ada sensor 1 inci, tapi owner dia tak bermain-main dengan penawaran kamera Magic 6 Pro dan mempunyai cara tersendiri untuk menjadikannya menarik. Di sini dia menggunakan kamera utama 50 megapiksel, 1.3 inci dengan aperture yang boleh berubah di antara f1.4 hingga f2.0 bersama OIS. Terdapat banyak manfaat yang boleh diperoleh di sini seperti menawarkan kesan kedalaman lebih baik untuk gambar portrait dan meningkatkan prestasi gambar dalam pencahayaan rendah. Seterusnya, sensor kedua adalah 50 megapiksel untuk sudut ultra lebar. Kemudian, paling menonjol sudah tentulah kamera periskop telephoto 180 megapiksel dengan OIS yang menawarkan zoom optical 2.5 kali dan digital 100 kali. Okey, secara teknikalnya di sini, kamera ini bukan saja mempunyai aperture f2.6 yang luas tetapi juga merupakan sensor periskop besar 1.49 inci yang direka untuk meningkatkan keupayaan zoom. Di sini juga dia menggunakan teknologi 16-in-1 pixel binding untuk meningkatkan perincian dan cahaya sekaligus membolehkan tangkapan lebih berkualiti tinggi. Okey, bagi menambahkan fleksibilitinya, Honor Magic 6 Pro juga menawarkan 3 gaya image berbeza untuk tangkapan portrait. Kita ada natural, authentic dan juga vibrant. Di sini pengguna akan mempunyai fleksibiliti untuk memilih antara gaya tadi berdasarkan pilihan mereka sekaligus membolehkan penciptaan imej yang mudah tanpa perlu bersusah payah. Seterusnya, telefon mercu ini juga dilengkapi dengan sistem Falcon Camera yang dipertingkatkan dengan ciri fotografi menarik seperti Motion Sensing Capture 2.0. Terima kasih kepada ciri ini sebab dia membolehkan sebarang pergerakan pantas seperti berlari, berjalan, melompat dan sebagainya boleh ditangkap dengan lebih daripada mencukupi. Bukan itu saja, dia juga mudah nak digunakan tanpa perlu menekan butang pada shutter. Sebaliknya, anda hanya perlu klik pada ikon AI Motion Sensing di bucu bawah kiri dan gambar akan diambil secara automatik. Selain itu, terdapat juga mod AI terbina yang berguna semasa mengambil gambar. Ia berfungsi dengan baik dalam mengecam pelbagai adegan, seterusnya memberikan warna yang sesuai pelbagai tetapan. Bukan itu saja, telefon ini juga menawarkan tangkapan video 4K 60 frames per second sehingga nisbah 21:9 yang boleh mewujudkan pengalaman seumpama sebuah filem. Di samping itu, masih juga terdapat keupayaan Magic Lock 10-bit Lock 4K 60 frames per second dan Magic 3D LUT. Okey, kalau nak tahu, ini adalah fungsi yang pernah diberikan pada Magic 5 Pro sebelum ni, di mana dia membolehkan setiap perincian pada rakaman tu dikekalkan dengan baik. Kemudian anda boleh coraknya semula dengan tona warna lebih menarik sesuai dengan kehendak sendiri. Kamera hadapan juga diberi peningkatan dengan sensor 50 megapiksel dan juga mempunyai sensor kedalaman 3D untuk pengecaman wajah. Okeylah, Magic 6 Pro ni telah disahkan masuki pasaran Malaysia tapi belum jelas mengenai ketersediaannya. Bagaimanapun, jangan risau kerana kami di Amans pasti berkongsi dengan anda nanti. Kami juga pernah berkongsi video pandang pertama sebelum ini untuk perkongsian bersama. Baiklah, serti dengan kami di Amans untuk lebih banyak berita teknologi menarik dalam dan luar negara. Bye!